Coba cari lagi, Bin, itu deadline-nya dekat loh. Udah ketemu akhirnya? Pak, nggak ada tahu. Aku cari di bawah sini juga nggak ada yang banyak kardus-kardus gitu. Mana kamu nyari dari tadi kamu di sini? 150, bro. Hello, Velas. Terus back up. It's me, si Kasep Aegi. Oke guys, jadi sebenarnya nggak akan ada video ini, tapi mendadak kita langsung syuting. Kenapa? Karena di sini Bang Andre menceritakan sebuah kisah ke Bang. Gimana Bang? Lu tadi kayak abis ngedilin sesuatu Bang, cerita Bang. Iya. Jadi Alika tuh baru dapat brand. Alika dapat brand. Oke. Okay. Yeah. Tapi nilainya nih bisa dibilang cukup besar gitu. Berapa? 150 juta. 150 juta. Orang Alika 150 juta. Ketar-ketir yang lu dengernya. Mulu baru udah 150 juta. Iya. Jadi gimana tuh maksudnya? Nah, jadi ini kan nilainya gede banget nih. Oke, okay, nilainya gede banget. Jadi kliennya tuh mau ngirim barang gitu. Oh, barang endorse-nya ke kantor. Oke. Barangnya datang nih hari ini. Oke. Okay. Karena nilainya besar, gua tahu nih lu orangnya kan usil banget nih. Nah, besar itu. Temen nih kayak gini. Gua tahu nih jalan pikiran lu nih. Yo, barang sampai barangnya gua betin gitu kan. Yo, nah. Terlalu basic ya. Terlalu basic ya. Tapi Alika tuh sebelumnya kan mungkin jarang kali yang dapat 150 juta gitu. Jarang. Oke, karena sekarang pas barangnya kita umpetin. Berarti jadi gue nyaranya gini nih. Gimana? Dia kan orangnya jarang ngecek barang endorse itu. Brand gitu kan. Oke. Okay. Paket brand segala okay. macam. Jadi nanti pas barangnya udah datang nih, okay. kita udah tahu nih, Gi, barangnya udah datang. Jadi nanti gue pura-pura nanya kayak ke Alika, Bin, itu barangnya udah datang, syuting kapan nih? Secepatnya Oke. Coba kamu cek dulu ke tempat paket. Oke. Nanti pas dia udah cek, ternyata nggak ada. Ternyata barangnya nggak ada. Mana kau kok? Nggak ada, belum datang kali. Udah kok ini di kurirnya udah nyampe. Ntar baru dia tuh nanya-nanya ke semua orang, eh lu lihat paket ini nggak? Lihat paket ini nggak? Ya. Nah itu. Gua dia panik tuh. Gua nangkap. Ya Bin, yang bener Bin. Tadi pagi aku lihat ada gitu-gitu. Oke. Terus nanti lu salah-salahin dia Bang, lu bilang gini. Kamu udah ngambil kali, cuman kamu lupa dari mana. Betul. Terus lu salah-salahin gini, makanya kalau punya warung tuh diperhatiin gitu. Wah, gila. Kan itu kan masih relate sama PS5 kan. Yeah, yeah. Masalahnya hilang segala macam kan. Lu ungkit Bang. PS5 hilang gara-gara masih nungguin kan. Oke, nanti pokoknya barangnya sampai. Berarti gue standby di one build dulu. Apa gimana nih? Iya, pokoknya lu standby di tempat lu juga nggak apa-apa. Tapi okay. jangan sampai Alika udah ngecek duluan tempat paketnya sih menurut gue. Pokoknya nanti kita lihat flow-nya gimana nanti aja. Lu mau ngumpetin di mana nih? Kalau gue ngumpetin sih rencana pengen di belakang, Bang. Di tempat itu kan belakang masih berantakan tuh. Iya. Nah, bukan dari situ. Ntar semisal ternyata. Ntar kalau kebuang bener gimana, Bang? Gue kong kali pengalaman kan. Gaji 15 tahun 150 juta anjir. Tapi kalau misalkan barang datang ternyata Alika udah ambil duluan barangnya. Kalau misalkan barang endorse sampai dia ngambil, dia tuh selalu bilang kadang-kadang kan kayak, guys ini barang endorse gue ya gitu-gitu. Oke. Okay. Nah nitip tuh dia. Nah kalau misalkan kejadian kayak gitu ternyata, ya udah setelah dia kayak gitu langsung ketemu. Nanti kan dia pasti bilang gitu tuh pas udah nyampe. Enggak kok, tadi aku yang nerima, tadi barangnya aku tahu sih. Yang benar kamu lupa kali. Nah, kita situ masuk lah. Mungkin nanti kita lihat situasinya aja. Oke. Okay. Tapi udah OTW Bang? Apa gimana? Udah OTW, harusnya nyampe hari ini sih. Baru udah chat sama itu. Udah chat sama mainnya katanya bakal dikirim dan sampai hari ini juga. Oke, okay, siap Bang. Oke, jadi sebelum masuk ke video, teman kan gue tahu nih, teman lu kayak gini-gini. Kita dapat konten, kita bisa ngerjain Alika. Semoga barangnya gak hilang. Iya. Lumayan Bang lah, konten. Ya. Ini ya, bentar lagi selalu mau libur. Ya, nanti lu patungannya pakai intro aja kalau kena. Oh iya, udah gampang banget. Oke, sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe di bawah sini, nyalain juga loncengnya. Dan kalau misalkan kalian pengen join membership Auta, langsung aja klik link di bawah. Dipilih aja perksnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Let's go. 2 hours later. Guys, nanti paket ya di sini, jangan dipindah-pindahin. Endorse. Gue cek ke depan dulu coba. Takutnya masih ada lagi paket itu. Gue mau ngecek ke depan dulu. Okay. Ya, bentar ya. Apa? Gila. Isi bisa pindahin yang balik lagi.
Nggak ada lagi guys, berarti paketnya itu doang. Langsung aja guys, kita ambil paketnya. Guys, kita udah pegang pakai itu guys. Kira-kira apa ya? Sebenarnya gue nggak tahu sih isinya apa. Lu tahu gak isinya? Nggak tahu. Ada 110 juta. Penting banget ya. Tapi gue nggak tega bang, anjir. Ya, Alika sahabat gue bro. Ya kan ini kan kita bukti persahabatan. Apa? Itu sama lu itu kayak hal biasa. Iya deh. Kali ini aja gue ngikutin lu, kasihan anjir. Tapi menurut lu ya, kalau misalkan lu nih ada bisnis 150 juta. Terus lu dikerjain, perasaan lu gimana? Membukul. Makanya gua agak gak tega sih. Soal video tuh gaji kita berapa tahun ya? 15. 15 ya? 15 lari. Amin. Dan super mempetin aja. Bro, kameranya hati-hati bro. Iya. Kalo ada apa, suara dalam dan lain-lain. Ini adalah gudang kita guys. Untuk kami bro. Tahu enggak? Enggak. Gue, kamu bro. Ini bro, tudung saji. Cepet nemen tuh, baby. Nah, itu bro, ini udah gak ketahuan nih semua. Ari kan gak mungkin caranya sini kan? Iya. Ini ada gudang gue. Paling sini Ainur. Ainur kesini pasti. Iya. Tapi terakhir kita ke Malikum dulu. Oke. Okay. Nah, off cam aja. Dia mau sampai. Jadi pokoknya nih, gue yakin Alika bakal ketar-ketir sih. Soalnya tadi Bang Andre pasti bakal nyudutin. Lu gimana sih, Ndah? Iya. Barang gak bisa dijaga dengan baik dan benar. Ini produk loh. Iya. Ini barang endorse 150 juta. Mm-mm. Orang brand udah mempercayakan ke lu. Harusnya lu menjaga dengan sepenuh hati. Kayak gini ngomongnya, kayak gini. Lu juga barang endorse, pokoknya jaga, lu gak mau menghargai gua ya. Bang Andre, lu harus tegas bang. Jangan cuma di video doang. Berarti kita tinggal. Udah, ngedit aja, ngedit. 2 hours later. Bin, apa? Tadi paket yang untuk campaign udah nyampe belum ya? Udah, terus kamu taruh mana? Udah, aku taruh situ. Kayak aku mau syutingin ntar deh. Kayak ini masih pagi. Udah, tadi kan aku udah bilang jangan diapa-apain. Mana kok gak ada di situ? Tuh, coba tutupan kursi kali, Bang Andre. Oh, enggak. Dari tadi aku di sini, aku baru keluar. Iya loh, tadi aku di sini. Enggak ada paketnya. Iya, enggak ada. Mana? Tadi aku juga sempat lihat. Ya kan, tadi kamu lihat. Kamu udah pindahin kali? Belum, dari tadi aku di dalam. Mana ya? Enggak ada yang lihat guys, paketnya Dinda tadi. Ini kali, dipindahin lagi kali ke sana. Lihat gua. Tuh. Eh gimana? Paketnya gede. Gede. Sabar, jangan bikin saya panik. Santai, slow, tarik nafas, buang. Mana Bin? Gak ada. Itu campaign gede loh. 2 hari lagi kalau gak kelar. Mana juga mau cari dulu deh paketnya. Jangan bikin panik, sabar dong. Nah. Besok mau nah. Pupu-pupu gajah-gajah, ketimbun mau aja. Mana? Tadi kamu udah tinggalin kali, serianmu. Gimana Bin? Ketemu gak tadi paketnya? Ada, aku sudah mengandang. Kok bisa gak ada? Bisa-bisa kirim lagi gak sih?
Ya nggak bisa lah. Itu kan produknya cukup pricey, Din. Ya kamu gimana? Naruh barang harusnya kamu lebih ini lagi dong. Tapi ditanya nggak ada yang pada tahu, mungkin kamunya juga sih naruhnya lupaan. Coba cari lagi, Din, itu deadline-nya deket loh. Kalau nggak kelar, sayang banget itu nanti kliennya cancel segala macam kan. Coba, Bin, kamu juga kalau ada barang berharga gitu harusnya kamu lebih peduli sih. Mana, kan sampai hilang gini kan repot nanti jadwalin buat syuting segala macamnya. 150, bro. Lumayan, makanya sayang banget kalau cancel atau gimana kan. Udah, Bin, kamu cari dulu, Bin, coba, Bin. Gimana nih, Ki? Si Binnya udah kasihan nih, Bin? Iya, mukanya udah kasihan. Yaudah, Bang, tapi gak apa-apa lah. Dia lagi puasa juga, bro. Enggak, dia lu, tadi liat gak di depan, dia tuh lagi dapet, lagi gak puasa. Oh, iya, pokoknya dia tuh kalau misalnya... Udah kasihan sih, gue gak bisa, Ki, kalau kayak gini-gini. Iya, gimana? Terlalu kejam. Udah. Ya udah. Ini aja apa namanya, kita panggil Pedro, nih Bang, kita panggil Pedro. Hmm, pokoknya terus. Nanti lu terakhir gini, lu mainin dia segala macem, kayak nasehatin kayak tadi. Kayak penutupan, betul. Kayak kecewa kayak, kamu gimana sih, nah, kalau dapat ini lebih ini lagi. Nah, pas mukanya kayak gitu, baru lu terakhir ngomong ke Pedro, maksudnya Pedro datang gitu pakai helm ke dalam sambil bawa paket. Si kodenya gimana? Nanti pas dia datang? Iya, pokoknya dia datang aja langsung, panggil aja, panggil. Pedro. Yaudah, Pet, nanti ini kan kita mau nge-reveal ya postingan buat Binda. Udah kasihan dia soalnya, udah belas gitu mukanya kayak. Iya benar. Ya gitu lah. Tadi gue tuh nanti lu keluar, bawa paketnya, pakai apa kek yang lucu, pakai helm, kebalik segala macem. Iya. Terserah lu deh. Udah, kita langsung eksekusi sekarang. Yaudah, ya. Ya, gas. Pokoknya nanti lu bawa paketnya. Paketnya tadi di taruh mana ya? Di belakang, ntar kita ambil gampang. Ada, oke. Okay. Ya, gas. Mana, Bin? Udah ketemu akhirnya? Apa nggak ada tahu, aku cari di bawah sini juga nggak ada yang banyak kardus-kardus gitu. Mana kamu nyari dari tadi kamu di sini? Dari tadi aku nyari. Terus mana masih belum ketemu juga? Ya ketemu lah, kalau ketemu dari tadi kayak gini. Ya, kamu. Apa nggak ada tahu gimana ya? Apa sih? Ini bukannya kamu mau cari. Iya, Ismet. Oh, apa kamu? Saya sudah menemukan. Di mana? Di halaman rumah. Oh, jadi yang tadi pakai helm Pedro. Wah, iya. Wah, wow, Pedro. Guys, headphone-nya, guys. Kuat, gila. Main lo semua lo. Gila lo, pengkhianat lo semua lo. Kayaknya bukan ini deh paketnya. Enggak ada gitu, Bang. Wah, kayak gini, Pet. Enggak bohong kayak gitu. Yang ini ya? Yang itu benar. Sumpah gue udah nangis. Gimana perasaan kamu? Perasaan saya sih pengen nangis karena saya disalahin mulu ya. Tapi emang paket mahal tuh kerasa lah, ini berat loh. Tapi lu tadi kenapa lu marah ke gua? Padahal kan gua enggak. Ini pasti ulah lo berdua, lo bertiga. Iya, ini berempat deh. Sama siapa? Gua dihitungnya dua nih, lihat dalam gua ada perut. Iya. Ini tuh pakai sapu udah kayak penyihir loh. Enggak, Bin, maafin ya, Bin. Itu cuma prank doang. Kamu masih temenan sama aku gak? Enggak. Apa kita udahin aja hubungan kita nyampe sini? Udah, ini aja. Padahal lagi lucu banget, Bin, hari ini kan lagi jadi gadis desa. Lihat lo, gadis desa, masa gadis desa dipermen. Coba gue bete banget, jadi gue mau hukum lo orang semua. Wah, lo gak pantas hukum gue. Aku enggak kan? Lo gak pantas hukum gue. Aku yakin kalian semua itu ada cabur tangannya di prank kali ini, jadi. Eh, ngapain deh. Wah, aku gak ikutan. Betul ya, Egy. Di, enggak lah, bertiga. Aku enggak kan? Seperti ini ke gue. Ikut, enggak ada. Buang. Jangan dong. Sabar. Kalian harus bersihin kamar mandi yang sangat amat bau dan kotor. Itu jorok. Ini, gigi. Bersihin kamar mandi, bro. Cepet, sampai bersih.
Wah, cepet bro, bang. Gua mau cerita. Eh, nggak boleh dong, nggak boleh. Wah, lu kacau. Pak. Ya udah deh. Nih, kemana? Lu temen gua bukan? Kan. Nih. Udah cepet-cepet ya, kita besok ngomong. Gua nggak mau yang ngomong. Kita udah nggak temenan lagi. Janji nggak? Janji nggak. Cepet, gua nggak tahu sama gue. Oke guys, kameranya saya take over. Cepet No, dia mau kesana. Gimana sih berani menipu saya? Tidak. Mana Bang Andre yang Pedro? Ini kemana mandi? Dilarang merokok, no smoking. Tuh ya guys ya, mereka harus bersihkan. Ini kerak-kerak di sini harus bersih. Ini juga harus Pedro masuk langsung sempit. Ayo cepat-cepat, jangan banyak ngomong ya. Kerja. Di luar banyak yang enggak bisa kerja. Ya, gitu dong. Wah, dan ini sih full banget sih. Udah. Masuk, bin. Oke guys, itu aja video kita kali ini. Jahat, mereka semua jahat. Mulut.